Beredar sebuah informasi yang menyebutkan bahwa Google Earth merilis foto penampakan pangkalan militer Tiongkok di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Disebutkan juga, keberadaan pangkalan militer Tiongkok di Natuna adalah sebagai bentuk dukungan Tiongkok pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akun Facebook Bang Bima Bim membagikan informasi tersebut pada 5 Agustus lalu. Akun itu juga menambahkan link artikel dari militermeter.com di unggahannya. Benarkah Google Earth merilis foto penampakan pangkalan militer Tiongkok di Laut Natuna? Dari hasil penelusuran kami, faktanya, foto yang memperlihatkan pangkalan militer Tiongkok itu berada di Kepulauan Spratly. Merujuk pada Google Map, jarak dari Kepulauan Spratly ke Natuna adalah 1.120 km, atau hampir setara dengan jarak Jakarta-Bali via Jalan Raya Pantura. Dilansir turnbackhoax.id, foto pangkalan militer Tiongkok berhasil diambil pada 2017 lalu melalui citra satelit dan dirilis oleh Asia Maritime Transparency Initiative atau AMTI. Dilansir dari tempo.co, menurut AMTI, selain di Kepulauan Spratly, Tiongkok memiliki pangkalan lain di Pulau Wudi dan Kepulauan Paracel. Keduanya berada di utara Kepulauan Spratly. Hal ini akan memungkinkan pesawat tempur militer Tiongkok beroperasi ke hampir seluruh Laut Cina Selatan. Kesimpulannya, klaim bahwa Google Earth merilis foto penampakan pangkalan militer Tiongkok di Laut Natuna, Kepulauan Riau adalah salah.